Maka sing kita tuju adalah kebahagiaan iki dudu dunia doang, tapi pengen uga bahagia ning akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pengen ning dunia oleh kebaikan, ning akhirat pun oleh kebaikan. Wakina azabanar, diraksa kenang Gusti Allah saking siksa neraka. Premen carane supaya dunia hasanah, akhirat hasanah, ya kudu gelem ngelakoni hasanah. Apa iku kudu gelem ngelakoni kebaikan? Mual bisa oleh kebaikan, lamun kita orang ngelakoni kebaikan. Mual bisa kita oleh pari, lamun tekang sawah tibang dodok doang. Iya. Ah, dodok weneng ngendi ning sawah, ngapal ya dodok pe nang wong panen. Lah ya ora oleh. Artinya apa? Anak kebaikan, laksanakan kebaikan supaya oleh kebaikan. Supaya oleh kebaikan yang dunia ne, pi dunia hasanah, di dunia oleh kebaikan. Aja jahat karo uang, aja julid karo uang. Pengen oleh kebaikan mah. Kudu akur karo sesama, ikuti aturan negara. Mene oleh kebaikan dunia ne. Lamun dagang, dagang sing bagus, aja nipu. Iya. Supaya dunia oleh kebaikan, jujur neng dunia. Oh, aja ake ngebohong, aja ake nipu, aja julid karo sesama. Lamun julid mau oleh kebaikan, lamun nipu mau oleh kebaikan. Neng dunia baik, lamun kita gawe jahat pasti mual tenang uripe. Iya benar. Lamun kita ngelakoni keburukan, entong jere uang sok rasa kaken dewe. Ketika kita ngelakoni kesalahan urusan dunia be, tetap orang tenang urip, berarti orang oleh kebaikan. Nah akhirat premen supaya oleh kebaikan, berarti ikuti perintah Gusti Allah. Jadi Gusti Allah sholat, sholat. Jadi Allah ngaji, ngaji. Jadi zikir, zikir. Pengsolawat, solawat. Ikuti supaya akhirat oleh kebaikan saking Gusti Allah. Ning dunia bahagia, ning akhirat bahagia. Amin ya robbal. Pengen bahagia ning dunia ne, aja ake ngeluh. Mual bahagia urip lamun ake ngeluh. Iya bener. Mual bahagia urip ngeluh be. Menganing tetangga iki ngeluh. Mengan tangga ambing ngelor ngeluh. Menganing tetangga hidup ambing etan ngeluh. Mual bahagia urip lamun ngeluh bae. Sebab apa? Laka syukure ning Gusti Allah. Wong ngeluh bae mah tetep ora seneng urip be. Akhirnya sing ana ora bisa dinikmati. Iya, iya benar ya, Pak Benti ya. Nikmati be kita, wayahe anak gunda, gunda jalan nih. Genjer laka ya wis, anak nih gunda ya wis, indah urip benar. Jadi aja kima urip sebalen ning dunia iki digawe pusing bae. Aduh, kangelan. Wis nikmati be aja ake ngeluh. Sebab apa selajang kita ngeluh ning unggal uang, durung tentu uang iku bisa nolongi keluhan kita. Paling sing sabar. Iya bener. Lah iya gawe-gawe jelek dewek. Akhirnya uang pada orang resep ditekani kita. Kenapa? Paling kemual salah ngeluh maning bae. Oh, resep orang ning tukang ngeluh kita. Nah, berarti lamun kita orang resep ning wong sing ngeluh bae, kita gak aja elok ngeluh. Maka cukup ketika kita duwe keluhan, duwe masalah, mengeluhlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Oh. Premen kan, kita mah, apa nari duwe masalah ditanggung dewe pun jadi stres. Ya, gilatilah tempat curhat yang terbaik. Aja unggal uang. Kimo curhat unggal uang. Orde beras unggal uang, waruh woy, se-RT waruh kabeh. Le orang ujung-ujung kira-kira lah mungkin kita cerita nih unggal uang ujung-ujung jadi berasa karung orang. Nah rugi duwe utang nih unggal uang cerita. Lah mau ngebayar ikian terus tujuannya apa kita cerita nih unggal uang ngeluh nih unggal uang pengen ditolong nih. Mual. Iya sing resep paling sing kerunya sing sabar ya. Barang sing remune sing orang resep ya uman langsak kualat. Iya benar. Pun mengkonon ketika dua masalah di rumah tangga, jangan banyak mengeluh, jangan banyak cerita kepada orang lain. Iya sing seneng ning kita, simpati ning kita, ngenasehat, nasehat sing bagus. Tapi beda maning lamun sing ora seneng ning kita. Oh, iya sing ora resep ning kita. Lah, wis.
Ya, teman-teman nama sih Rabi mengkon ditinggalkan. Orang mereka ini demen nih Rabi kita. Ya, kan penyakit. Terus mending lamun dua masalah ke, sing pada main Facebook. Ya, lamun dua masalah rumah tangga apa aja elok status ning Facebook. Ya wajar wong rumah tangga masalah mah ana bae. Terus status ning Facebook. Lah teka laki-laki hidung belang so jadi pahlawan. Woi, nasehati. Alhamdulillah, aja sejuk rasane orang kayak laki kita. Padahal mah tuku bedak oli sing laki ne, tuku lipstik oli sing laki ne. Ya. Sampai ning tuku cangcut-cangcut kalau laki sing usah sono tekan keringet ning silit-silit. Lah timbang ke pendak lanang ning Facebook rata, woi, orang kayak laki dewek ya sejuk obrolane. Ya, penyakit. Awas, ya. Ya Facebook ya Facebook hiburan lah sekitar informasi. Dunia kita pengen bahagia, akhirat pengen bahagia. Maka bahagia itu kita sendiri yang merasakan dan kita yang menciptakan. Wong sejin mati bang nonton doang, bener? Lah iya, nikmati urip iki ya, syukuri supaya oleh dunia hasanah, ya. Akhirat hasanah. Ya. Lamun ning dunia ne bagus, insyaallah engko akhirate pun bagus. Tapi lamun dunia bae susah, sumpah kebuat. Aduh ya komong ko ning akhirat. Nah, ya kita kembali. Tujuan kita urip pengen bahagia, dunia bahagia. Maka ketika doa iko, Robbana atina fid dunya hasanah. Dulu sekedar dibaca. Kita berdoa ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dalam dunia kebaikan, wafil akhirah hasanah, dan di dalam akhirat kebaikan. Kita ngejaluk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, duduk sekedar dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kemudian orang berbuat, orang apa-apa nih, ya mual bisa. Ning dunia orang berbuat kebaikan, ya mual bisa hasil kebaikan. Untuk bekal akhirat kita orang beramal, ya mual hasil kebaikan. Atau aja peda-peda kita mesti doani nang kiai. Didoani biar gampang rezeki, gampang lancar usaha. Wih, tenang be, menang be, klement orang usaha. Nggak mesti doani nang kiai. Modar. Kudu ana praktek. Lah iya. Ana wong roro, tekan yang peramal. Orang yang pertama ketika diramal, si Rama bakal mendak kebahagiaan uripe. Akan mendapatkan kebahagiaan menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang terhormat, orang yang sukses. Senang. Barang sisi jibature begitu diramal, jadi dalam telapak tangan, waduh, si Rama bakal blangsak uripe. Susah menderita si Rama uripe. Sedih barang sing diramal bakal mendak kebahagiaan, seneng karena wis diramal bakal oleh kebahagiaan, bakal jadi orang sukses. Nyantai deh kayak tenang we enjoy. Kita bakal jadi peramal gak bakal urip kita sukses, bakal bahagia. Barang sing diramal bakal jadi urip menderita, bakal belangsak. Semangat usaha. Iya, semangat usaha nih. Dibuktikan bener ora ramalan si peramal gin. Berusaha ternyata apa 5 tahun 10 tahun kemudian sing sukses sing diramal blangsak. Sing diramal sukses, sing diramal bahagia malah tambah blangsak. Karena apa? Ngandelaken diramal bahagia menang be enjoy be orang ngapa-ngapane pisan. Karena apa? Bakal ga sukses kita mah. Turu mangan pengen enak, akhirnya blangsak. Artinya apa? Ketika berdoa pun orang cukup dibaca, tapi amalakan ikut doa. Kita kan mesti amalakan terus unggal tas sholat, diamalakan. Matinya di pegaweni, ikutannya amal. Amal itu bahasa Arab, bahasa kita, pekerjaan. Ya, berarti dikerjakan doa iku, kerjakanlah doa iku dalam kehidupan sehari-hari, raih bahagia dunia, premen caranya supaya urip dunia bahagia, supaya entong sumpek bae, entong sempit bae, dunia bahagia, ayo karo tetangga akur bahagia, rumah tangga akur bahagia, aja ati bejarot oyong, ya, mual bahagia maning, rujit be ati, ngurusi tetangga, padahal tetangga orang apa nih. Rujit bening wong. Teka Ustadz Ridho lemu, kita mikiri. Makan apa itu Ustadz sampai gemuk? Lah, kita ngegai mangan orang. Segala pusing mikir. Giliran anak Ustadz guru. Ustadz guru banget. Lah, wis. Ya, apa bende ya? Lah, wis aja ngurus iku.
urisi kita. Anak rumah tangga uang, kita pepiluan itu mikiri maning. Giliran tetangga laki nekain maning, kenapa kita sing puyeng maning? Nonton sinetron tukar laki rabe. Lah kan gaya penyakit dewek, bahagia orang mengonon. Mual, lah wis masing-masing kok ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Ya wis anda bagiane, ikut takarane semono, kita takarane semene, wis nikmati sing ana. Umpamane uang ikut takarane digawe nyawahe, umpamane rong petak kita mas sepetak. Ayo rawat be sing sepetak aja ngirini si rong petak. Rawat bengkok gak ana hasilnya. Iki mau sepetak malah ngiri bayan nggak jahat ini si rong petak. Wah yuk giliran si rong petak manjina banyu kita bedahi maning. Asat maning orang marah si rong petak maning. Ayo galenganet di pop maning di pendung maning banjingi banyu maning bengi kita gurat maning. Kita bedahi maning. Los be akhirnya ujung-ujungnya petakan kita sing baju dong sepetak ika kurang rong petak. Ika mah sukses mulus parine kita mora karena apa penyakit hati. Mual bisa bahagia mual bisa wis iya wis bagiannya takdirnya masing-masing qadja'alallahu likulli syai'in qadra. Yo urip supaya bahagia secara dunia secara materi kita ora kaya uang-uang ya ora akeh. Ora bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah secara materi orang aya tapi pre menciptakan kesederhanaan iki menjadi bahagia ya los temen duit orang aya sawah ora lega usaha tibangkuli koreh-koreh cok atau cok koreh-koreh tapi bagaimana bisa hidup bahagia maka nikmati yang ada hidup bahagia untuk bahagia dunia insyaallah. Kemudian untuk bahagia akhirat teh maukan ikuti perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urip aja akeh ngeluh urusan dunia wis ana takaran masing-masing ya. Sebab apa? Semakin kita banyak mengeluh maka semakin jauh dari Gusti Allah. Ketika jauh dari Gusti Allah rezeki pun diadohakan dengan Gusti Allah. Awali pagi iku dengan bismillah dengan bersyukur maring Gusti Allah. Tuh. Ketika bersyukur nyebut Allah, Allah senang. Ya Allah bunga. Jadi sebelum nama lain yang disebut bangun tidur nyebut Allah. Luar biasa. Alhamdulillah.